itu menangis dia. Saat dia menangis siapa ya anak itu menangis itu. Namanya siapa? Nama aku Tini. Lah kenapa kamu di situ? Aku mau mencarikan obat untuk ayahku. Oh, kenalkan ya nama saya Mama. Kamu nanti kalau dia mau minta obat, kamu tak tahu. Aku mau mencari bunga mawar. Iya, itu banyak. Nanti kamu bisa mengambil batangnya. Mengambil batang, nanti kamu bawa pulang. Nanti sesampainya di rumah, kamu tanam ya di kebun. Nah, bagaimana saya ketemu pulang? Ini gelap sekali, kok saya takut sekali mawar. Oh ya, sekarang saya panggilkan kunang-kunang ya. Datanglah kunang-kunang untuk membantu. Hei teman, namaku kunang-kunang. Kamu mau kemana? Aku mau pulang, tapi aku tersesat. Ini gelap sekali. Ya, sekarang coba ikuti aku. Saya mau mengantar kamu sampai ke rumah. Terus di perjalanan hati ini merasa takut sekali karena gelapnya malam. Terus malam harinya ini tiba di rumah bapaknya Mak Bunda. Terus assalamualaikum. Bapaknya ya masuk. Ini kamu dari mana? Kok seharian sampai malam begini baru pulang? Saya ke hutan mencari bunga mawar untuk obat ayah. Oh ya, terima kasih. Mana? Terus ini batang pohonnya ditanam. Terus ayahnya pagi-pagi sekali bangun tidur langsung pergi ke taman melihat bunga mawar yang indah sekali. Ayahnya menjadi sembuh segar sekali nantinya terus bergembira. Setiap pagi-hari ayahnya pergi ke taman melihat tanaman bunga mawar. Kemudian Tini merasa berterima kasih kepada bunga mawar yang telah menyembuhkan sakit ayahnya. Sekian Bu, terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampun. Pamitnya pamit sekolah atau pamit bermain? Sekolah. Bapakku sekolah kok? Bapakku jadi. Oh iya, kalau pamit sekolah nanti ini buku lama bercerita bisa untuk dipakai untuk oleh-oleh di rumah nanti. Nanti diceritakan di rumah ya kan ya? Iya. Sekarang mau cerita mau dengarkan atau tidak? Mau. Kalau tidak tadi nggak jadi cerita ini. Tiko dan Tiko suka menolong.
terbang mencari makan, dia jatuh dari sarangnya, ya belum bisa makan. Akhirnya setiap pagi dia memberi makan dengan seadanya yang ada di rumah. Biasanya kalau burung itu diberi beras. Akhirnya burung semakin lama semakin kuat dan sehat. Setelah sehat, burung bisa terbang, diperkirakan bisa terbang. Akhirnya burung tadi dilepas kembali. Burung, kamu sudah sehat. Sekarang pulanglah, kamu beri, carilah temanmu supaya bertemu dengan keluargamu di sana. Kalau kamu di sini, di tempatku, kasihan kamu tidak punya teman. Akhirnya burung tadi terbang ke habitatnya, yaitu di hutan. Ciko dan Tiko selalu bermain bersama lagi. Hari berikutnya dia bermain-main lagi, berjalan menuju ke hutan. Sampai di tengah jalan, belum sampai hutan lagi, dia ketemu dengan suara bluk. Apa itu, Mas? Suara apa itu, Mas? Ayo kita cari, Dek, ayo kita cari. Kemudian burung tadi, Ciko dan Tiko mencari suara tadi. Ternyata ada ular yang ketibaan ranting pohon. Karena barangnya diantar, ranting pohon ada yang jatuh dan sebagian badan dari ular tadi. Ularnya mendesis, minta tolong. Tolong gitu. Karena suaranya ular kan tidak bunyi tolong. Dengan maksud dia minta tolongnya. Ular tersebut ditolong sama Ciko dan Tiko. Setelah ditolong, "Lapi Mas, aku masih kecil, gimana nih? Kamu mau mengangkat yang kecil aja, pohon yang kecil aku yang besar." "Oh iya, satu. Akhirnya ular bisa keluar dari bahaya tadi. Kalau tidak ditolong, pastinya mati. Akhirnya hari berikutnya dia selalu bermain. Anak cerdas, dia bermain bersama-sama Ciko tadi. Ciko dan Tiko selalu bersama kalau bermain. Karena anak cerdas dan kreatif, dia membuat bola. Bolanya dari apa, Dek? Kan jauh dari toko. Dan bolanya dibuat dari apa adanya yang ada di hutan itu, yaitu dia mencari rumput. Rumput tadi dibentuk bulat-bulat dan diikat dengan tali seadanya yang ada di hutan itu. Setelah jadi, bola tadi dibuat untuk bermain dirinya sendiri. Berarti gawe dhewe, tinggal dolanan dhewe, Adik ya. Tidak tahunya ada serigala yang datang dan dia mengendap-endap atau mengintip lek dari sorbet. Bocah aku api benar. Waduh, ngiler sampai ngiler. Mereka perutnya sudah lapar, serigala tadi sudah lapar. Akhirnya aku besok kapan-kapan akan menerkam anak dua itu. Suara itu ternyata didengar dengan burung ada di atasnya. Mendengar suara itu si burung kan pernah ditolong. Akhirnya burung mencari terbang langsung, mencari temannya si ular. Mencari temannya. Mencari siapa ya? Ular mana, ular? Ular, kamu di mana, ular? Oh iya, itu ular. Ular, ada apa, burung? Ayo kita tolong teman kita, Ciko dan Tiko, karena kemarin nolong apa dewe. Oh iya, ada apa tuh? Dia akan dibangsa sama serigala. Ini persahabatan, oke. Setelah itu, burung dan ular siap menerkam. Ular dan burung naik ke atas pohon yang sangat besar, yang tempat untuk bersembunyi serigala tadi. Langsung naik ke sini. Oke. Ini ular siap-siap akan apa, Dek? Menerkam. Ularnya menerkam. 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 Menerkam.
Tidak tahunya di belakangnya ada serigala yang ingin menerkannya. Tapi si ular dan si burung siap akan menolongnya. Akhirnya serigala mau baru akan menerkam belik set gitu, berenang. Si ular langsung jatuh ke tempat badannya, melilit sampai tulang belulangnya sampai patah. Aduh, aduh, jerit sama serigala. Akhirnya si burung karena kecil, dia mematuk matanya, langsung terbang turun, masih langsung kupas kepalanya dan mematuk matanya. Akhirnya matanya buta. Setelah itu si burung yang satunya ada di belakangnya. Serigala akhirnya mati. Terus akhirnya burung dan ular serta anak-anak tadi saling minta maaf dan terima kasih atas pertolongannya, dan antara ini saling tolong menolong akan menghasilkan yang sama baik. Maka anak-anak dengan temannya harus siap saling tolong menolong. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.